Ngawal siapa ya? Aduh. Ngawal mantan ya? Calon mantan. Aduh. Pendidik-pendidikan. Kurang lebih lah berat. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Halo guys, gue Rizky Bilar. Gue calon suami Lesti Ani. Yeah. Gue seneng banget. Masih dengan kita guys, tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di malam hari ini. Masih di Medan. Sepertinya mereka berdua libur rekreasi dan menikmati hari menjelang pernikahan, menjelang lamaran mereka tanggal 13 Juni mendatang, tinggal menghitung hari. Ya, rupanya Rizky Bilar bersama para sahabatnya. Namun setelah dia menikmati mie jamur ala Medan dan rujakan bersama sahabatnya semua, nyatanya putra Siregar menggoda calon manten kita, yang mana Lesti akhirnya malu-malu kucing saat ketahuan bersama kekasihnya. Lihat penampakan mereka yang begitu so sweet banget. Bikin kita seneng demen, apalagi ula putra Siregar yang so usil ini. Ya, ternyata Rizky Bilar juga mati kutu ketika digoda oleh Bang PS. Tentu hal itu menjadikan suasana kita di malam hari ini menjadi seru, apalagi sendiri Lesti yang berusaha menghindar dari kamera. Namun nyatanya tak bisa guys. Aduh. Mengawal siapa nih sebenarnya? Ngawal siapa ya? Aduh. Ngawal mantan ya? Calon mantan. Aduh. Aduh. Gimana bukan? Malam hari ini, malam minggu ini, minggu malam ini, begitu seru banget guys. Karena couple cute kita berduaan ada di Medan. Udah kayak mantan baru aja ya. Mereka begitu mesra, so sweet. Cinta di antara mereka begitu dalam. Wah, yang cowok ganteng, yang cewek manis dan cantik, tentu menambah suasana semakin asik, semakin seru. Apalagi habis rujakan, siapa yang demen rujakan? Tentu adalah doi Rizky Bilar yang demen banget rujakan, apalagi rujakan khas Medan. Wah, so sweet banget guys, bikin kita semua pokoknya demen banget dengan suasana di malam hari ini, yang mana Lesti dan Bilar menghabiskan waktu bersama mereka di malam hari ini, berlibur di Medan, bekerja pacaran, bekerja dua-duaan. Tentu hal itu adalah dalam rangka mempersiapkan hati mereka berdua untuk selalu padu, saling support satu sama lain. Wah, bikin seneng pokoknya, kemesraan yang tak terkira. Vitamin menjelang tengah malam. Wow, wow, wow. Bikin kita semua demen dan dredek. Detik-detik Lesti menjadi baper, menjadi salting saat dia kepergok berduaan dengan kekasihnya, tepatnya menemani pujaan hatinya ke Medan. Wow, sungguh-sungguh serang banget kan guys, kita melihat kebersamaan mereka. Kita seakan-akan menjadi muda lagi, menjadi bahagia merasakan usia-usia mereka tentunya. Makanya bagi kalian yang masih belum lama tahu channel kita ini tentang Lesti dan Bilar yang selalu menarik perkembangan terbaru mereka, jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini. Caranya cukup mudah, dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru mereka berdua, yakni Lesti dan Bilar menjelang hari bahagia tentunya, mulai dari prosesi lamaran hingga nikahan. Tentu akan menjadi sesuatu yang bakal seru abis. Makanya jangan ragu, klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru mengenai Lesti dan Bilar yang makin hari tentunya makin menarik menuju lamaran lalu nikahan. Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.